untuk memberikan contoh yang baik kepada masyarakat maupun jajaran pegawai negeri sipil PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyerahkan surat pemberitahuan tahunan SPT pajak penghasilan di lokasi Dropbox yang ada di Blok G, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu 26 Maret 2014. Penyerahan SPT dan pembayaran pajak penghasilan pribadi ini juga diikuti sejumlah staf PNS yang ada di lingkungan Balai Kota DKI Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan, sistem jemput bola yang dilakukan seperti ini merupakan salah satu contoh pelayanan pajak yang semakin baik. Apalagi saat ini masih banyak masyarakat yang tidak membayar pajak lantaran tidak mengetahui cara membayar pajak. Diharapkan dengan adanya pelayanan pajak yang semakin baik dapat menggugah warga untuk selalu membayar pajak tepat pada waktunya. Dengan begitu akan meningkatkan pendapatan daerah. Karena ini bagian dari pelayanan pajak yang semakin baik ya di tanah air. Sekarang sistem model yang elektronik segala macam udah jalan. Nah ini perlu, karena jujur aja banyak orang mungkin pengen bayar pajak tapi dia nggak ngerti loh untuk membuat laporan. Saya aja nggak gitu ngerti, ada akuntan saya aja. Nah, baik kita lihat pajak pribadi ini kan total di Indonesia baru 4 triliun lebih ya dibandingkan dengan yang potongan karyawan yang 90 triliun lebih. Nanti potensi orang tidak bayar pajak kan tinggi sekali. Belum lagi kita lihat banyak orang jual beli apartemen, rumah, dia bisa beli mobil, tapi kenyataan beli motor, kenyataan pajak yang dia bayar itu tidak ada. Cuman dirjen pajak kasih saya lihat data, dia ada tetangga saya saja menghasilkan 147,5 miliar, bayar pajaknya hanya 6 juta. Ada orang yang beli apartemen kontan 12 miliar, itu 5 tahun tidak pernah memasukkan SPT. Ini kan konyol gitu, seperti itu gitu loh. Nah ini harus kita perbaiki. Maka kita terus mendorong, harusnya orang itu harus berani hidup, biaya hidup Anda dengan pajak yang Anda bayar sama harta Anda itu kira-kira sesuai.